Lamanya aku nak drive manual sejak dapat accident tu. Oh, belum belum apa lah. Belum siap. Oh. Aku nak pandai ni vlogging ni, sorry. Sorak-sorak serak basah. Macam tak biasa mau yang kita ada WhatsApp. Kalau pasal WhatsApp. Okay, tengok sini. Jadi, hello. Punya tajuk vlog apa? Hari tu dengan girlfriend kan? Hari ni dengan skandal. Skandal? Sudah ada girlfriend. Dengan ex. Skandal dengan ex? Oh, boleh jadi oh. Boleh lah nanti ya. Dulu, kelas kita pun 2000. Lama, zaman kita muda. Sekarang tua sudah. Coba. Dapat pusing kan ni dia punya anu? Dia dapat macam pusing. Oh. Kalau mau orang muka pusing dia lah aku punya orang. Nggak boleh. Terus nampak muka aku buruk. Nggak dapat anu. Nggak dapat adjust. Cetengah sikit awan. Okay lah. Okay. Alamin. Dia jadi masuk anu. Seksi betul. Hah? Nggak apa-apa lah, kau post lah. Dia mau kasih tengok juga. Aku pergi bandel mau cari kesusukan. Macam kalian, tidak jadi ni beli. Sebab? Sebab pergi nanam. Ingat patah balik pergi ITCC. Sekarang balik terus. Jadi aku guna kasut lama. Tengok dulu sikit kasut lama tu. Nggak apa lah, di mata aku macam baru je. Kalau ikut kan aku mau beli Nike Luna. Luna apa tu lah? Luna Maya. Luna Room kan Luna. Lu cinta Luna. Lu cinta ah? Cinta Luna. Kan pondan ke? Hah? Pondan ke dia tu? Pondan. Oh, itu buang album juga baru. Kemarin. Dalam kemarin tu. Budu, macam kawan pula aku tahu dia buang kemarin. Astaga. Iya. Aku nak tahu dia pondan kan. Sebelum aku tahu dia pondan kan. Sia-sia dia nak suruh. Indah. Aku nak tahu pun dia pondan. Enggak lah, dah tahu pun tengah okey ya. Dari gini kan, dari IJ terus. IJ. IJ. Sorry loading. Plus aku mau explain lama-lama too much information. Kamu ni macam makin ke depan. Penat aku mau kasih masuk muka kamu dua-dua dalam ni. Kasihan ni moy. Okay, tengok guru kita ajar stretching. Okay, kita tengok pula kita punya coach yoga. Muka yoga. Coach yoga yang dah gemuk. 71. Lelaki 71 bagi aku okay lah. Okay, 71 aku dulu tak begini. Tapi aku tetap sakit hati lah. Jari dulu lah. Kadang ada lah. Gila aku lambat. Kalau lelaki yang lari gitu je. Iya, steady ni. Dia feel ni. Dia macam jalan. Tapi orang kita. Nah, kita jogging saat angkat jak kaki tu. Anu sudah. Benet dia tu macam anu sudah. Ya. Abus. Baru satu orang di perut 3.5. Gue kena lupa. Ya, amin satu round kami baru setengah round. Cantik lah dengan biawan. Penat sudah dia. Oke, boleh min. Boleh begitu. Kasih masuk dulu tanganku. Kenapa juga patah balik? Dia patah balik. Beliau boleh. Hah? Jadi dah sedap kasut ni. Dah jadi. Oh. Kenapa lah jangan. Kenapa enggak? Dia ni cerita aku. Cak dari belakang gitu. Kasut belakang. Dah pada hal excuses tu. Ya faham. Tapi nak nara yang tadi betul-betul loh. Oke, okay, ini adalah vlog. Amin dengan X. Aku seorang apa jogging di treadmill lagi lah. Jogging di kampung malu pula. Oh, malu malu. Sebab aku je jogging tapi lagi luar. Sky. Aha. Cana. Anu make up dengan lagu Indon. Bukan yang ini. Apa
Ya mana? Tangan dua yang mana? Oh, Mali ini. Mali lagi. Mali ini. Aku mau nyanyi lagu tapi aku lupa. Itu. Iya, ini lagu yang. Iya, 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 yang tuh. Oh, cantik, cantik. Ada orang-orang tiket sana. Bukan Moy, orang dong otakku. Tua. Tapi enggak apalah, untuk Amoy boleh. Enggak payahlah, Nan. Aku enggak ada sudah. Oh, orang itu kah? Orang itu. Sial-sialnya ku bertemu dengan cinta semu. Itu kan, Noy? Tertipu tutur dan cak. Seolah cintaiku. Shell. Di situ Shell. Lepas tu di situ ada project baru, tapi tidak tahu lah apa benda tu. Kami berharap makanan Mickey, please lah. Tapi mustahil, di sitang. Lebih chill. Aku ada bawa duit juga. Tapi kepala aku pun macam. Eh, kalau grade 29 minta gaji. Itu lah aku cakap tadi. Dia, baginda, baginda. Miau. Doja. Doja? Miau. Dia ada budi. Ash. Itulah kau betul. Sama juga. Miau. Tengok sikit. Itu kali kucing yang tik. Ini, ini baru lah kantis. Aku hari tu makan di Maiwa kan. Bisnes dari nggak kesalah bisnes apa mulakan dengan pagi mu yang iyalah rezeki terbuka tapi yang masalahnya ada aku kesana awal-awal kalau ada program dia bangun di awal tapi masalahnya dia apa-apa pun kena suruh jadi dia bangun lambat lah paham ya. Okay, kita mulakan hari dengan Aina senyum sing belakang. Dia dah mau tengok sini sebab dia malu. Alah begegar. 8.40 tadi mau ikut tak kamu? Dah apa? Artinya cepat bersiap lah tu. Dia pergi tidur balik. Ah. Pergi sini. Sini. Naik ke atas. Ah. Tengok dia buat apa. Jumpa, tidak. Belum. Mau menikmati. Mau. Mana muka dia? Di sana. Di sebalik-sebalik kasut. Cari Amin di sebalik rak kasut. Ay. Mana sih tu? Wah, sudah.
kita di fitting room. Aina pusing sini. Coba kau pusing sini, Jap. Lepas, tangan turun. Gitu. Oke. Kita tengok si Amin. Coba tengok kasut. Adakah itu pilihanmu? Close up. Pernah menjadi pilihan aku di benda-benda. Oke. Tapi hari itu aku nak beli. Lighting mainkan peranannya. Bercahaya hari ini. Mana sudah? Ay, jauh sudah deh. Ha, gitu. Aku mau juga kasih masuk muka aku. Sing. Tidak boleh yang besok kita dulu. Damn. Salah satu punca, aku nak tengok cermin. Dia macam suruh kurus. Kita misi mencari Aina. Tapi di mana Aina? Kita redah dulu. Mana dia ni? Ayah. Dia jumpa suruh kaset dia. Tapi mana Aina? Ngerti tak aku share ni? Sampai sini ada nasib baik aku bersabar. Penat ini. Jumpa sudah. Penat saya cari dia dari tadi. Mohon ya. Ketengok. Dek cari aku suruh telefon saja. Halo guys, sekarang saya yang memegang telefon ini sebab bawa dorang dua ke Guardian. Jadi sia-sia sajalah kalau dorang yang pegang, memang tak rakam. Jadi kali ini aku punya turn yang memegang. Silaunya kenapa dia punya ekspositor. Muka aku nampak tua dan gelap sebab aku dah malas menjaga muka. Light ibu. Penat aku cari. Ini pun mungkin kan? Hah? Punya apa? Mana? Iya. Ini pun okey. Dorang cakap. Tengok mbak dorang punya seimbang. Seimbang dorang padu. Oh. Bukan pala tau ni aku rasa. Tapi serius aku nggak tahu ni. Dia macam foundation tapi ya paham. Dia betul. Wardah, kamu pun guna Wardah. Aku enggak pernah guna Wardah. Pernah guna tapi bila tengok review okay. Semua okey. Oh, wih, aku Wardah aku pakai toner ya. Sebab satu kawan aku suruh, dua dia murah. Dia murah tapi baik untuk aku lah, untuk aku dia macam tiada efek sangat untuk kulit aku. Nih. Wih, intuit. Wih. Intuit si Nurul anu. Dia pakai. Dia beli. Lepas tu dia cakap awak belilah Intuit, saya pakai untuk aku. So aku pernah cerita hari tu pasal lip balm bah. Dia cakap dia pakai ni. Oh ini, okey. Mula-mula aku cari kan, di WhatsApp. Aku perhati ni, tapi macam tak tahu mau belikan tak. Ni. Kenapa dia bilang okey? Bagi dia okey lah. Dia cakap lah. Dia selalu cerita pasal Intuit punya ni. Tempat pula. Boleh tempat aircon. Sebab dekat bandel tadi, masa dekat fitting room, aku terlalu, aku rasa macam terkurung panas. Jadi dekat Guardian boleh tumpang. Jarang aku pergi Guardian. So sebitang ada Watson je kan. Kalau ada Watson, dorang ni yang membawa pergi. Tapi di bawah ada Guardian, aku pergi. Dorang cakap, jom pergi Guardian. Cepat je habis ni kalau aku. Mana? Kau tengok apa tu? Kacau. Aku suka gila sampai kacau. Belilah. Nanti kita share. Weh, ni anu. Covid punya test. Covid test. Dah sempat bodoh rakam pas yang macam bodoh tadi. Ikhlas buat dia macam. Aku punya muka-muka yang ikonik. Jangan. Pernah makan makanannya? Pernah? Sudah. Kan yang ori yang wih. Buka. Wih. Anu, flavor vape. Ya, yang pateringgit ni. Try. Akan try, mau makan. Ini wuih. Ini habis sudah. Macam dummy ya. Mana ada M je tu? Mana? Macadamia. Macadamia. Kapadosia ada. Iya, aku hapas lah seorang di sini kan kadang-kadang. Iya, bukan ada sekelipung ke nama Damia dulu. Masa aku jadi ustaz 2019. Ada. Siapa? Ini. Skinny kopi untuk kasih kurus. Yang ini. Weight gain untuk budak ni. Jalan di Esplanade pun turun sekilo. Apa gila. Nah, kau jadi gini. Pakai gini. Marah mama kau. Jom dek. Jom kurma. Boleh sudah ni? Gua nak. Nanti apa? Sama girlfriend. Jom kurma. Bangin. Moi. Ha? Spitang pun ada. Jauh-jauh pergi bobot. Ah, iya.
Enggak lah, mahal sangat, tapi udah banyak pilihan, Mbak. Coba cari ada capybara kah? Miau. Pandang dulu, ini aku cuma. Ayan. Dia kan kacangnya. Coba bagi. Gila. Dia jangan gila. Dulu. Mari kita orang punya. Ini udah lah. Tuna. Ding dia. Oh. Coba nih. Yang dingnya ini enggak pandai lagi lagi gini. Oh iya. Oh, kenapa lah? Yang ini. Merah gila mata dia. Ih. Min. Ah. Kau buka begini rambutmu. Itu iya. Simpan. Kasih apa belah tengah dulu. Masa baru lah kasih apa. Kan tadi ada kau tengok daya. Boleh lah dicicip muka kau. Apalah. Kau pun banyak peminat min kalau begini. Kalau aku binatang mah. Tinggal diam mah. Sekarang tengah mau order makan. Idea saya nak suruh makan di Kim Hotel. Dan apa ya begitu di mana? Kamu di orang tahu kan? Sila cut. Benda tuh. Mana Pak? Muka lapar. Aku rasa aku salah dengar tadi. Aina belanja. Ya meh. Bagus kalau aku percaya sebelum ditarik balik. Awas. Betul, Pak. Aku rasa terharu. Cedek dulu. Muka yang asyik. Cikgu. Kita kasih mini love lagi tuh. Mini love lagi. Bila apa balik aku pasti mau. Oleh sebab si Amoy suruh anak order sejak kan. Tapi oleh sebab kita ni kesian. Anak buahku bapak atau kan? Aku order yang muru-muru saja. Rasa sebab salah. Pandai dia memujuk. Tapi nak apa, nak apa? Aku nak pernah makan dia punya western, sedap ke western? Aku cuma pernah makan yang apa? Nasi-nasi ya. Kamu makan apa? Aku macam mau makan spaghetti ke apa? Aku makan nasi sebab nanti pening. Oh. Ya aku nak boleh. Kalau nak makan nasi demam aku. Iya. Nasi goreng tak dikira. Dia mesti nasi putih. Nasi putih. Jadi kalau sarapan? Sarapan dan cerita tengah hari. Oh, mesti tengah hari makan nasi lah. Dia kalau lauk anu. Oh, kamu doang sejenis yang dah boleh hidup tanpa nasi belum kan? Enggak. Boleh. Tapi aku mau makan nasi. Mau makan kalau nasi tengah hari aku nak makan, jaga petang lo. Wah, pening lah lo. Makan-makan, guys. Iya, yeah, makan-makan. Habiskan je. No. Gitu. Sudah hitung ni bawa-bawa nama dia yang makan nasi. Aku yang mau makan nasi order ni pula. Ya, sebab aku blank. Ini macam mana ni? Mana yang nasi? Orang yang order lauk lalu so add on nasi. Salah. Saya order fries dapat dengan burger. Macam cukup lah. Nampaknya terbukti lelaki memang makan laju walaupun dia rasa dia makan slow. Iya, gila. Tengok, Pak. Kami sama-sama start bawa kan. Awal enggak berapa. Tapi itu lah, makin sikit slow dia. Kalau makan dengan orang kalau dah kenyang, macam-macam alasan dia. Mumap lah, dah sejuk lah. Tapi betul juga, Pak. Shaina punya makanan banyak. Tapi kalau berat dia turun, aku no komen lah. Esok aku tanya dia masa joggingnya. Turun ke tidak? Masih lah gitu. Masih lagi? Paling-paling maintain masih lah. Masih lagi 1.5 ya. Hah? Apa 1.5? Masih lagi turun 1.5 tuh. Belum lagi, belum entar naik dah turun. Astaga. Masih oh 1.5 tuh total. Bukan ni sekaligus turun 1.5, timbul 1.5 lagi. Indah. Oh, aku ingatkan turun. Sabtu minggu lalu turun 1.5 tiba-tiba. Bahaya on ya. 6 hari aja. Terus sampai sekarang aku timbul masih lagi berat tuh sama. Laju batu 1.5 kalau dalam udah sampai seminggu. Udah sampai seminggu 1.5. Enggak, tapi awal lepasnya abad sudah. Dia awal dia lagi yang awal ya. Sapaknya badan terkejut kali ya. Mungkin lah. Tiba-tiba rajin ni kan. Oh, sikit lagi tu. Berbumbung kan. I'm kesakit. Jangan malu tu. Orang sanggup kalau gue tu dengan makanan aku sekarang. Oh, tiba-tiba di sini. Mana ni? Yang di ke CP. Tak semena-mena pergi sini. Tu budak mengode. Ini yang membawa. Ini kena racun. Ini meracun. Tengok ah, makanan kucing. Ini yang membawa, ini yang membeli makanan kucing. Apa tu? Wet food. Sweet
snake. Oh, snake. Snake kucing. Ular. Ini kau menyampak. Buat aja aku kasih suara. Oke, perjalanan pulang. Pulang, dah makan, objektif dah capai. Kasut sudah dapat? Yeay, dah dapat, boleh jogging. Guardian pun sudah masuk? Kamu ah. Masih ada benda beli skincare, ada lagi aku punya stok skincare. Setu? Tidak apalah, begitulah kisahnya. Itulah, siang boy dah dapat tea. Ya, mana sudah tea aku? Kita tengokkan dulu. Okeylah, bagi tengok gitu aja. Oke, kita kasih tengok dulu runabout. Eh, tidak. Tidak dah, hilang dah yang udang lo. Alah, tidak tuh udang. Tidak dah, eh, enak kan gua ada perasaan. Aku lupa. Astaga. Aku baru mau kasih tengok udang. Yang penting, Bofot punya no ikon. Iconic runabout, limau. Iya, limau. Limau. Dari lahir, bintang apa? Bintang. Ma ada yang cakap kembayau. Eh, tahu ya, kok kembayau. Gasing tuh sindumin. Oh iya. Ya. Bukan kita punya tuh. Kita punya tuh tuna yang di pekan tuh. Yang macam entah apa rupa dia tuh. Keliru. Ada cakap pinang, ada cakap kembayau, macam-macam lah. Yang penting dia tidak berapa menarik berbanding runabout lain. Kalau dia pandai jaga, lawa tuh runabout pitang tuh, belampu-belampu apa segala. Tapi itulah maintenance. Kalau setakat batu, memang nampak boring batu je kan. Tapi paling-paling cat tu. Ya. Kalau dah lah, dia terlampau banyak lampu, betul. Okay, ini sekolah. Apa nama sekolah ni? Aku lupa sudah. Okay. Vocational. Cantik pula awan dia. Cakap je awan dia tu. Kemauan dia. Awan tu cantik. Dia bergebu-gebu pelan-pelan. Ih, cantik lah. Okay, sudahlah. Gitu ya. Santai dulu. Belum random dari Amoy. Bye. Sampai di sini kisah kita. Jangan tangisi keadaannya. Bukan kena kita berbeda. Lagu ini memori rintihan hati memilih kau untukku karena aku mencintaimu dan hatiku hanya untukmu tak akan berhenti tak akan. Oke, saya lirik. Mencintaimu. Aku rasa kan, kalau salah lirik jangan berhenti. Nanti orang perasan. Ku salah. Betul. Macam tak lihat bah kalau kalah salah. Iya. Aku cuma malu nih kalau diri sendiri. Dulu. Alah, alah. Intik hujan, kau ditemani dia yang mampu mengganti tempat ku yang kau simpan. Masih di bawah langit yang sama, masih merenung bulan yang sama. Langit yang lama kita tak lagi berdua. Jujur aku putuskan kamu. Dua-duaku salah. Sometimes